Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan subscribe ya. Titik 3.0 channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, 3.0 channel, YouTuber besar yang belum terkenal. Oke, Mas Bro. Kali ini gua lagi ada di daerah Tanjung Priuk, di rumahnya Om Yanto. Biasanya kalau di Facebook itu dia akunnya itu Yantokun. Nah, beliau ini seller ikan cupang hias, biasanya rata-rata giant gitu. Giantnya pun ajib-ajib, keren-keren. Pengen tahu selanjutnya? Saksikan terus di video gua selanjutnya. Oke, thank you. Oke, sekarang kita udah ada di depan rumahnya Om Yantokun, ya kan? Ini dia rumahnya, kita masuk aja yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orangnya ada lagi berjat, lagi nyekat-nyekatin ikan, ya kan? Takut ikannya pada buang telur katanya. Ayo masuk. Assalamualaikum. Salam. Ini dia orangnya Om Yantokun. Ya. Om. Dari 3.0 channel ini, teman-teman, gua ngajak teman-teman biar supaya kenal sama Om Yanto. Oh, siap. Mau tahu kelanjutannya biar seru, ikutin terus di channel gua. Oke. Oke, balik lagi di channel gua. Sekarang gua udah sama narasumbernya Om Yanto. Oke, Om. Ini sorry nih diganggu nih. Waktunya ya kan. Nah, ini gua dari 3.0 channel, teman-teman pengen kenal sama Om nih, ya kan. Kalau boleh tahu nama Om, terus mainnya di Facebook atau di IG, mungkin biar teman-teman juga pengen tahu, cari-cari searching ntar di medsosnya. Oh, iya. Jadi biar gak bingung. Oke, Om, silakan Om. Kalau nama asli saya Hatta Rajasya, tapi saya ini di Facebook ini make nama samaran. Jadi namanya Yantokun. Yantokun. Ah, bukan Yanto, tadi Yanto. Oh, Yantokun. Ya, Yantokun. Yantokun. Diralat Yantokun, bukan Yantokun. Yantokun. Yanto, okay. Yanto teman saya itu. Oh. Bukan tukang bakso depan ya. Oh, itu tukang bakso juga ada sih. Oh, Mas Yanto. Ya, benar, Mas Yanto. Iya. Nah, okay. Kalau untuk Instagram saya itu @hapangbetafis. Enggak pakai underscore, enggak pakai spasi. Jadi langsung digabungin aja. Oh, jadi kalau di IG itu dia pakai Hapang Metafisnya ya. Iya, betul. Cuman kalau di Facebook Yato. Yantokun gitu. Iya. Nah, terus kalau di sini tuh biasanya jenisnya apa aja, Om? Kalau untuk jenis kita
alhamdulillah rencananya pengennya komplit sih ya. Tapi untuk sementara ini ready, yang sedang ready itu plakat, plakat multi color, plakat Nemo, plakat fancy atau semacam Cooper atau yang dragon-dragon lainnya. Nah, udah gitu juga kita untuk Jayan alhamdulillah sama seperti plakat, komplitnya sama. Nah, kalau kemarin ada, memang ada seperti half moon, double tile, jumbo air, terus sama PKDT. Nah, itu memang ada, tapi stoknya nggak banyak. Jadi di saat barang baru datang langsung habis, soal pedagang-pedagang udah pada mantekin duluan dia. Mantep, berarti intinya di sini tuh komplit, apa aja ada jenisnya, cuma tergantung nanti stoknya lagi ada apa enggak. Betul, gitu, ya. Tergantung dari petaninya juga. Kita juga sistem plasma sama breeding juga di sini. Oh ya, gitu. Jadi plasma juga, breed juga di sini. Wih, mantep banget. Jadi dia tuh jadi petani juga, seller juga. Wah, gokil ini. Multi talent. Kalau kata orang multi talent. Betul. Sebenarnya sih kita nggak mungkin juga. Kenapa kita apa plasma juga, takutnya di saat ikan saya yang saya breed itu habis, masih kecil-kecil, nggak bisa kita jual kan, kesian. Betul, jadi kita datang ke sini ataupun yang online masih nggak ada, makanya saya plasma aja. Ada cadangan lo ya, iya, ada cadangan plasma. Oke. Nah, di sini kira-kira untuk masalah harga range-nya dari berapa sampai berapa, Om? Kalau kemarin kan ready dari harga Rp2.000 ya, dari harga Rp2.000. Nah, jadi Samsu sebatang. Nggak, filter juga dapat. Oh, filter dapat. Tapi sayangnya untuk saat ini sedang ready-nya dari harga Rp50.000. Oh, untuk saat ini ya, dari Rp50.000. Satuan Rp50.000. Tapi kalau partai lain cerita, gitu. Seperti ada partai yang harga Rp10.000, ada yang partai yang harga Rp15.000. Maksimal gitu. Itu harganya kalau partai itu paling mahal saya jual Rp300.000, minimal 10 ekor. 300.000 minimal 10 ekor. Itu jadi, biasanya giant ya. Giant, dan itu juga tergantung grade saya. Itu berarti giant, mungkin giant-giant yang udah kualitas tuh, 300.000 itu jalan kualitas yang ibaratnya lu bisa jual lagi ke luaran, bisa di atas itu gitu, bisa 500, bisa 600, bahkan seterusnya gitu. Jadi intinya lu belanja ikan di sini masih bisa buat jual lagi gitu. Jadi kita kan memperkirakan juga, nggak mungkin mahal kita. Oke, nah ini boleh lihat, Om, boleh nggak nih kita muter-muter nih? Oh, boleh, kita lihat-lihat ikannya. Oke, Om, kita lihat-lihat, boleh, Om, ya? Ya, boleh, kita berantakin ya. Nah, ini kalau ini dia khusus rak apa nih, Om? Apakah memang Om khusus misalkan rak ini untuk ikan plakat, terus rak ini apa untuk giant, ada nggak kriteria dari rak ini gitu? Betul, ada. Kalau rak yang ini jujur aja saya jual untuk per pair, untuk pasangan-pasangan. Oh, jadi terpasang lah jualnya. Terpasang. Oke. Jadi kalau mau pasang-pasangan, ada teman-teman pemula yang baru pengen beli ikan, bang beli sepasang dong. Nah, ntar larinya ke sini nih, ditujuin ke sini gitu. Ini yang pasangan loh gitu. Terus tanya Tom, wih pialanya banyak nih, bro. Nah, bro, saya pemula, bang. Pemula. Sekarang logika aja, pemula nggak ada yang punya piala banyak begini ya kan. Tuh sertifikatnya lo boleh lihat ya kan. Nah ini kalau ini apa nih, Om? Ini kayaknya rak khusus nih. Ya, betul. Kalau ini untuk rak VIP, bagi saya sih VIP ya. Kalau untuk orang lain mungkin nggak tahu nih kita. Nah, kalau untuk di sini dari mulai harga paling murahnya Rp500.000. Paling murah ini rak VIP paling murah Rp500.000. Giant, bro. Mantap. Oke, lanjut. Nah, ini juga VIP juga? Nah, ini semi VIP. Oh. Grade B-nya kan. Grade B-nya. Tapi giant juga ya, Om? Giant juga ya. Giant juga. Berarti kalau misalkan untuk yang di tank-tank ini giant. Solitaire giant ya, khusus giant. Oke. Okay. Ini sama harganya? Beda. Kalau ini beda, ini dia lebih murah. Dari harga 2,5 sampai harga 300 lah. 2,5 sampai 300. Oke. Okay. Ini pun sama ya? Ya, ini juga sama. Sama ya? Sama. Oh, ini sama 2,5 sampai 300. Kalau di PK-nya di mana, Om? Kalau untuk di plakat di tempat kecil ini nih. Di depan tadi. Jadi ini yang di tengah-tengah ini nih khusus PK. Cuman
kayaknya abis ada yang borong nih ya, ya kan? Tadi malam abis dirut tadi diborong. Ya kan toplesnya pada terbalik semua. Asal jangan orangnya terbalik ya. Nah kalau ini Jayan semua nih, ini Jayan juga. Kalau Jayan jual female juga? Jual female juga. Nah kalau yang di sini lebih murah lagi, di sini harganya 150 ke bawah. Paling murahnya itu 75.000. Nah, dari sana 75.000, yang di sininya 100, yang ini 150. Tapi rata-rata itu BO-nya berapa, Om? Paling kecil ya? Paling kecil 4,5. Paling kecil 4,5. Betul. Paling besar 6,5. 6,5. Oh, berarti dari 4,5 sampai 6,5 ada di sini gitu. Kemarin ada sih 7 juga ada, tapi itu cuma beberapa ekor doang. Itu juga buat indukan. Oh iya, susah kalau sanan itu. Kalau 7 susah itu. Oh, barangnya susah, oke. Nah lanjut lagi sini. Nah kalau ini juga sama, beda lagi. Ya ini di bawahnya dia. Oh berarti masih ikut ke sini ya? Ya. Ya jayanya gede-gede banget, kayak gua. Kayak gua jayanya kayak. Iya kayak jayan sama plakat ya. Bener. Oke Om, nih biasanya di sini gua channel gua ini ada pertanyaan pamungkas. Widih mantap. Ini setiap seller, petani yang gue datengin, gue kasih pertanyaan ini. Jadi gini, biasanya kan ada pemain-pemain pemula nih, ya kan? Iya, saya juga pemula. Bisa aja dia, ya kan? Jadi gini, kalau pemain pemula itu kan kadang sebulan, dua bulan itu kan bosen ya, bosen, bosen nih, ya kan? Nah, ini menurut Om ini, pesan Om untuk pemula-pemula zaman sekarang ini biar supaya nggak bosen ini seperti apa, Om? Apa harus nge-breed lah, atau apalah gitu? Ayo Om, silakan Om. Jawabannya sih sebenarnya itu jawaban simpel. Kalau misalkan kita bosen sama ikan cupang, saya rasa sih itu bosennya sama satu jenis ya. Contoh misalkan bos nih miara ikan jenis krontel, ya kan? Liatin krontel dulu. Alangkah lebih baiknya kalau bosen jangan dibuang, tetap jangan buang lah jangan. Nah, kita beli lagi jenis baru seperti giant yang kita pengen aja. Kita udah punya nih koleksian yang ini. Misalkan tapi kalau udah punya semuanya, saya kok tetap bosen. Ya kita tinggal balik lagi ke main warna. Kita koleksiin satu-satu. Udah punya semua warna, itu nggak mungkin sih kalau menurut saya. Karena setiap cupang itu mempunyai warna ciri khas. Beda-beda. Kayak Fancy aja kan, dia punya sisik dragon yang mengkilat. Ya, seperti Cooper. Ya, punya beda-beda masing-masing. Itu plakat, apa segala macam seperti double type. Pokoknya yang belum punya, kita koleksi. Kuncinya tadi itu satu. Kedua, usahain merawatkan jangan mati. Itu yang bikin kita agak bete di dunia percupangan biasanya. Kayaknya udah beli nih mahal-mahal, 200.000, 400.000. Tapi kita, kok gua mati mulu, sayang uangnya. Betul. Harus di perawatannya harus benar. Berarti intinya kasih sayang. Betul. Gitu. Jangan main asal ikan dikuras diempanin lah gitu. Jadi benar-benar diperhatiin. Betul. Obatnya ikan sakit harus tahu ya Om ya. Betul gitu. Sekali. Jadi intinya kalau lu bosenan, coba pelihara yang lain gitu, koleksi yang lain sampai nanti tahu-tahu kan dia di rumah buset, ikan gua udah banyak nih, udah ribuan, jual. Iya, simpel memang, nggak nggak rugi kok. Main cuma itu serius nggak rugi. Iya. Kita beli dari si seller A dengan harga misalkan 35.000, kita bisa jual lagi sekiranya kita udah bosen. Ah, gua jual aja lah, jual balik modal. Iya. Tapi kalau kita mau ngambil untung pun nggak masalah. Ah, gua cobain dulu jual 50. Ah. Siapa tau kalau ditawar 45, gua lepas kan gitu. Nah, masih ada untung ya. Masih ada ceban gitu. Jadi intinya buat temen-temen 3.0 channel yang baru main cupang, ya kan, intinya jangan bosen. Coba koleksi setiap jenis cupang gitu. Nah, yang berbagai macam warna itu yang lebih unik tuh, yang susah tuh. Jadi itu. Oke, Om. Nah, ini gua pengen tahu alamat ini di mana nih? Untuk alamat ini berada di tepatnya di Jakarta Utara, Kelurahan Semper Barat, Lewat Cilincing ya. Apa? Kecamatan Cilincing. Di jalannya ini Jalan Kebon Baru, Gang 3 Blok R, nomor 44, samping Tekarini, RT 18, RW 12. Nah, kalau misalkan udah nyampe Kebon Baru, tanya aja Gang 3 Blok R. Nah, kalau udah nyampe Gang 3 Blok R, tanya deh sama warga-warga situ pada tahu, "Bang, yang jualan kang cupang di mana?" Nah, kita dikasih unjuk lah sama warga-warga sini. Masih daerah-daerah Priuk nggak? Betul, Priuk. Daerah-daerah Priuk. Jadi kalau lu pemain pemula yang baru-baru hobi cupang,
rumah lu daerah Priuk, Cilincing, sekitarnya gitu, bisa langsung ke sini dateng. Gua jamin nih kan ya, ajib-ajib ya kan. Cuman kalau lu mau mencari ikan yang super ya kan, lu bisa tuh ke rak VIP ya kan. Ini rak VIP-nya ikannya ajib-ajib. Gua akuin ikannya ajib-ajib. Keren. Nanti gua shoot sampel-sampel ikannya ya kan. Oke, Om Yanto, terima kasih banyak. Oke, siap. Udah mau diganggu waktunya ya kan. Oke, terima kasih teman-teman semua 3.0 Channel. Balik lagi dengan seller-seller gua nanti yang keren-keren, yang ajib-ajib ya kan. Jangan kapok untuk nyaksiin video gua selanjutnya ya kan. Selalu di 3.0 Channel ya kan. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk biar bisa berkembang kayak orang yang berkembang ya kan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.